Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini untuk murid 4 tahun, kita akan sambung belajar huruf. Okey. Minggu lepas kita dah belajar huruf N, O, P dan Q. Okey. Hari ini kita akan sambung belajar huruf R dan huruf S. Okey, sekarang Cikgu Fatin nak tunjuk macam mana nak tulis huruf R. Okey. Huruf R ada tiang pendek dan ekor tupai. Tiang pendek, ekor tupai. Okey. Senang je nak tulis huruf R kan? Ada tiang pendek, ekor tupai. Okey. Huruf R bunyi R. R. Okay. R untuk roda. R untuk roti. R untuk rumah. Okay. Huruf R. R. Okay. Baiklah. Seterusnya huruf S. Macam mana nak tulis huruf S? Okey. Jom kita buat sama-sama. Huruf S ada bulan sabit dekat atas, okey, bulan sabit dan buncit bawah. Buncit bawah. Bulan sabit, buncit bawah. Huruf S. Huruf S bunyi S. S. Okay. S untuk sabun. S untuk semut. S untuk susu. S. S ada bulan sabit dan buncit bawah. Ni huruf S. Okay. Terima kasih. Baiklah, sekarang jom kita sambung tengok huruf R dan huruf S. Sama-sama kita belajar, okey? R, R, roti. Roti. R, R, rumah. Rumah. R, R, roda. Roda. Roti. Okey, ini ialah huruf R. R untuk roti. Roti. Seterusnya. Rumah. R untuk rumah. Rumah. Roda. R, R. Roda. Roda. Okay. Roda. 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 Rumah. R untuk rumah. Roti. R untuk roti. Okay, sekarang jom sama-sama kita dengar lagu huruf R. R, R, roda, R. Okay, sekarang kita pergi pula kepada huruf S. 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 Semut. Semut. S. S. Susu. Susu. S. S. Sabun. Sabun. Semut. S. Untuk semut. Semut. Susu.
S S susu susu sabun S sabun sabun. Okay, jom kita tengok mana satu semut. Semut. Okay. Mana satu susu. Susu. Okay. Dan mana satu sabun. Okay, sabun. Pandai. Okay, sekarang jom kita dengar lagu huruf S. S sabun, S S S. S semut, S S S. S susu, S S S. Seilah bunyi S. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.